Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ya, ketemu lagi ke channelnya Tanaman Buah dan Pupuk Buah. Saya doakan ya para pemirsa yang menyimak video saya, yang komen ya, yang like dan nonton ya, apalagi yang subscribe. Saya doakan ya, semoga sehat selalu ya, berbahagia di tahun 2020 ini. Apa yang diinginkan, apapun yang diinginkan, apapun yang dicita-citakan, semoga tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga semakin sukses dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di video kali ini ya, ini saya mau mempresentasikan tentang Jambu Air Dalhari. Pasti Anda semuanya sudah pernah mendengar ataupun membaca artikel ya. Apa itu Jambu Air Dalhari? Jambu Air Dalhari itu jambu merah yang besar gitu ya. Itu hasil varietas loh. Ini ya, saya membawa secari kertas, saya bacakan. Apa itu Jambu Air Dalhari? Jambu Air Dalhari merupakan varietas. Jadi dia itu varietas lokal asli Sleman, Yogyakarta pemirsa. Ini asli dari Yogyakarta. Yang kualitasnya termasuk premium. Warna buahnya merah marun dengan daging buah bertekstur renyah. Jadi jambu air dalhari itu kalau dimakan itu renyah ya. Dan rasanya super manis, ini rasanya sangat manis. Ukuran buahnya cukup besar dengan daging buah yang tebal. Bahkan kadang hingga tidak menyisakan ruang untuk biji. Jadi ini kelebihannya di varietas itu bijinya kecil, jadi dagingnya lebih besar seperti itu pemirsa. Sehingga jika Anda beruntung sekali, Anda bisa mendapatkan ya jambu air dalhari yang tidak ada bijinya, bahkan tidak ada bijinya. Bahkan jika Anda beruntung, Anda bisa mendapatkan satu buah jambu air dalhari memiliki bobot 60-100 gram. Jadi besar sekali ya pemirsa ya, itu sampai sekepal-kepal gini berarti. Oke, terus ini saya simak juga, ini saya nyiapkan manfaatnya, ada 6 manfaat, simak ya. 6 manfaat jambu air dalhari. 1. Mengontrol diabetes. Wah, ini dari jambu bisa mengontrol diabetes loh pemirsa. Selain satu manfaat terbaik dari jambu air dalhari itu sangat bagus untuk pasien diabetes. Buah ini dapat menjaga kadar gula darah tetap terkontrol. Jadi penyandang penyakit gula itu jadikan kadar gulanya bisa terkontrol begitu pemirsa. Jadi salah satu manfaatnya. Nomor 2 itu mengatasi diare dan perut kembung. Jadi ini kalau sakit perut makan jambu ini bisa sembuh. Kadar air mencapai 93% dan mengandung banyak serat. Jadi ini kandungannya. Nomor 3 itu membantu mendinginkan tubuh saat cuaca panas. Nomor 4 melawan infeksi jamur. Nomor 5 mengurangi resiko kanker payudara dan prostat. Ini sangat bahaya sekali loh kanker itu. Nomor 6 pemirsa menurunkan kadar kolesterol jahat seperti itu. Jadi ada sedikit manfaat yaitu 6 manfaat dari jambu air dalhari pemirsa. Oke, jadi dengan banyak manfaat seperti ini tidak ada alasan lagi ya kita tidak mau menanamnya. Dan ini saya lanjutkan untuk menanam ini bibit dari jambu air dalhari. Contoh bibitnya ini pemirsa. Tuh subur bagus kan seperti ini. Nanti tutorialnya akan saya lanjutkan. Jika pemirsa ingin memesan ya tinggal pesan di saya. Nanti link kontak person WhatsApp saya lampirkan di deskripsi dan juga atau mungkin lewat Instagram yang linknya juga saya taruh di deskripsi juga. Ini bibitnya pemirsa. Oke, langsung ini kameranya saya balik ke kamera belakang, kita eksekusi cara penanamannya dan pupuknya, resepnya apa ya, organik non kimia. Baik pemirsa ya, ini kelanjutan dari video yang sekian banyaknya manfaat dari jambu air dalhari. Maka kita tidak ada alasan lagi untuk tidak menanamnya. Ini cara menanamnya versi tanaman buah dan pupuk buah non kimiawi. Apa bahannya? Ini pertama kita harus mempunyai sabit ya. Kita harus punya sabit, terus ada cangkul, terus ada bibitnya, bisa pesan ke saya ya. Terus ini adalah resep kompos ya. Kompos itu kotoran hewan. Terus ini dicampur abu organik. Abu organik itu semacam daun-daunan yang dibakar ataupun bekas dari pembakaran kayu untuk memasak lah, itu sudah sama saja. Ini kita campur. Nah kalau udah tercampur begini nanti kita taruh di dasarannya. Terus kita siapkan ya beberapa ini alat untuk mempermudah sebenarnya, beberapa ranting ya. Oke, langsung saja kita eksekusi pemirsa. Kita ambil dulu bibit jambu air dalharinya, kemudian kita letakkan di lokasi yang akan ditanam ya pemirsa. Kita letakkan. Nah, ini fungsinya dari salah satu ranting ini untuk melingkari ini. Ini kita lingkari, ya kan? Melebihi dari besarnya ini, melebihi. Oke, sudah kita lingkari, kita geser dulu. Terus kita pakai cangkul untuk mendalamkan lubang ini, pemirsa. Nah, lubang telah terbentuk ya. Dengan durasi waktu yang tidak lama, kita ambil sabit ya. Fungsinya sabit itu untuk membenahi lubangnya. Caranya seperti ini. Terus kita ambil ya. Oke, sudah terbuat pemirsa lubangnya. Ini ya. Nah, untuk langkah selanjutnya, ini kita masuki dulu dengan kompos. Caranya sangat mudah sekali, tinggal dituangkan seperti itu saja. Nah, jika kompos sudah tertuang, kita ambil sedikit air ya. Maaf, ini tadi saya lupa untuk menyiapkannya, tapi kan mudah sekali. Saya ambil air dulu. Oke pemirsa, sudah ambil air. Kita siram ya, kita siram air secukupnya supaya ini nanti posisi pupuk dan tanahnya menyatu menjadi gembur. Proses melonjalarnya akar itu empuk gitu. Oke ya, sudah dituangkan pemirsa seperti ini. Langsung kita ambil bibitnya, bibit jambu air dalhari ini, kita sobek polybagnya. Caranya sangat simpel, cukup dirobek aja, pakai manual aja. Seperti ini. Ini adalah bibit yang sangat bagus karena ini akarnya sangat banyak sekali pemirsa. Ini pasti akan cepat tumbuh, subur. Umurnya pendek kok, ini 8 bulan udah berbuah, 8 bulan sampai 1 tahun sudah berbuah. Seperti ini kita kupas. Pelan-pelan kita masukkan. Maaf, ini agak sedikit dikasih tanah dulu ya, agar ini enggak apa ya, tenggelam batangnya, harus agak ngambang. Nah, seperti ini pemirsa. Jadi kita ukur pakai ranting ini tuh, dia itu sejajar. Ini kan masih tanahnya ini sejajar. Karena apa? Ini kan ukur harus jangan sampai tenggelam, tenggelam semuanya. Ini saja sudah cukup. Nanti kita tenggelamkan batangnya segini. Karena jika ini ikut tenggelam itu bisa terjadi pembusukan. Itu. Jadi kita akali dengan cara seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya selesai, kita tinggal menimbun dengan tanah, ya kan, manual saja pakai tangan. Oke, sudah tertanam ya pemirsa, dengan cantiknya seperti ini. Ini saya yakin nggak akan ada kematian seperti ini, dengan cara seperti ini, saya yakin. Terus ini alangkah baiknya kan sudah ditanam ini disiram pakai air supaya ininya nanti meresap, posisi tanahnya meresap. Oke, saya ambil air dulu ya pemirsa, kita siramkan di sekelilingnya. Oke ya pemirsa, sahabat semuanya ya, sahabat YouTube dari Tanaman Buah dan Pupuk Buah, terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa untuk berkomentar yang baik-baik ya, dan jangan lupa untuk ditekan subscribe, karena dengan subscribe itu kalian telah mensupport channel ini, channel yang sangat bermanfaat dalam isinya itu pertanian. Oke, terima kasih telah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.